Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim dan Bukhari untuk merawat keberagaman di Aceh Tenggara. Daerah itu, kata Irwandi, harus dijadikan contoh kemajemukan bermasyarakat dan beragama bagi seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia. Aceh Tenggara adalah daerah yang cukup majemuk, di mana masyarakat berlainan agama hidup damai secara bersama. Keberagaman itu diminta untuk terus dirawat dan tentunya dengan tetap konsisten menjalankan syariat Islam. Islam, kata Irwandi, bukanlah agama barbar yang mengedepankan aksi anarkis. Pemeluk Islam adalah mereka yang dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan pemeluk Islam menyakiti pemeluk agama lain, merusak tempat ibadah, dan menyebarkan kebencian. Irwandi juga mengajak seluruh masyarakat Aceh Tenggara untuk aktif menjaga lingkungan. Hal itu karena kabupaten yang terkenal dengan Taman Nasional Gunung Lauser itu rawan akan bencana longsor dan banjir bandang. Lebih lanjut, Irwandi meminta kepada pemerintah Aceh Tenggara untuk menghindari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepada Raidin, jika mampu mewujudkan 85% dari program yang disusun, Irwandi yakin pasangan ini akan kembali dipilih di periode mendatang. Dengan selesainya pemberian ucapan.